Seperti mana yang kita tahu, sekarang kita mengalami PKP 2.0 yang mana banyak premis dan perniagaan yang terjejas sangat teruk. Termasuk company saya sendiri yang mana saya terpaksa menutup premis saya buat sementara waktu. Selain itu juga, saya terpaksa memberhentikan beberapa staff untuk menjimatkan kos pembelajaran dan agak sedikit terganggu emosi. Sebenarnya sejak PKP pertama lagi, pendapatan saya terkesan teruk. Tapi Alhamdulillah, selepas PKP berakhir, rakyat Malaysia telah support cuti-cuti dalam Malaysia, iaitu pakej Langkawi, Sabah dan pulau-pulau dalam Malaysia. Namun, sangkaan saya meleset apabila ingatkan panas sampai ke petang, rupanya hujan di tengah hari apabila Abah, iaitu Perdana Menteri Malaysia, telah mengumumkan PKP yang kedua sekali lagi pada baru-baru ini. Dan sekali lagi, Alhamdulillah saya mempunyai seorang suami yang masih bekerja dan saya telah membuat part-time. Bagi pihak saya, saya terpaksa menangguhkan perkhidmatan yang sedia ada dengan menutup semua homestay bagi mengikut seranan kerajaan untuk mematuhi SOP. Selain itu, daripada pihak pelanggan pula, ada yang dah buat tempahan dengan lebih awal pun terpaksa ditunda. Jika bercakap soal pendapatan, tentu semestinya agak terjejas juga kerana ini merupakan pendapatan utama buat masa ini. Tahap PKP yang sekarang ni adalah zaman MCO kan. Zaman MCO kita PKP, event pun berkurangan, boleh dikatakan pendapatan kami terjejas sedikit lah. Ya, kadang-kadang kita show, contohlah kita dah booking show, okay, minggu depan show, tiba-tiba PKP, okay, terpaksa ditunda macam tu. Kadang-kadang ialah penjarakan pun terpaksa buat penjarakan sewaktu tempat training, di tempat training. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar anda semua penonton Malaysia hari ini? Hari ini hari Isnin 18 Januari 2021, bertemankan saya Maslah Hassan dan juga sahabat saya di sebelah ni. Khabar? Baik, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat adanya. Harapnya anda juga sihat, sejahtera dan kita masuk minggu baru. Mm-hmm. Dah boleh dikatakan hampir separuh masa kedua ataupun dah masuk separuh masa kedua bulan Januari sebenarnya. Mm-hmm. Begitu cepat masa berlalu dan kita harapkan anda semua dalam keadaan yang baik walaupun sebilangan daripada kita ini bekerja dari rumah disebabkan PKP 2.0 ini kan. Betul, PKP 2.0 yang dilaksanakan, yang sebelum ini kita telah melaksanakan PKP. Ya. Bagaimana cara kita menjalani PKP tersebut, ramai yang bekerja daripada rumah dan apa yang agak menggusarkan juga, PKP yang dilaksanakan ini memberi juga kesan kepada bukan setengah pihak saja tapi ramai pihak yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan pelaksanaan PKP ini. Dan kalau kita lihat visual di awal tadi, kita boleh melihat pandangan orang ramailah, antaranya pemain industri pelancongan mengenai kesan PKP 2.0 yang dilaksanakan. Ya, betul. Baru saja nak bernafas, baru saja nak bangkit. Kemudian inilah dengan tahun 2020 sebelum ini diwartakan sebagai tahun melawat Malaysia. Kan tiba-tiba berlakunya pandemik COVID-19, kemudian mengesankan industri ataupun sektor pelancongan ini. Dan kemudian apabila ada sedikit kelonggaran, baru saja mula nak bangkit, diumumkan pula PKP 2.0. Jadi hari ini kita nak menyantuni golongan dan kelompok ini, bagaimana mereka mengendalikan situasi ini dan apa perencanaan mereka. Betul. Ya, dan kita bercakap tentang sektor yang baru saja terpaksa memberhentikan pekerja. Kemudian ada dibuka kembali dengan segala inisiatif dan insentif daripada kerajaan, nak ambil balik pekerja, berlaku balik. Itu yang terjadi sekarang ini. Dan kita melihat bukan sahaja industri pelancongan ini yang terkesan, tapi sebenarnya banyak industri-industri berkaitan yang terlibat sama. Apabila industri pelancongan ini terkesan, contohnya pengangkutan dan sebagainya, seni dan budaya. Kerana kita tahu kalau dalam sektor pelancongan, pastinya tidak lari daripada seni dan budaya. Bagaimana nasib mereka yang terkesan akibat pelaksanaan PKP. Persembahan, pertunjukan. Betul. Itulah dia. Memang rantaian yang terkesan itu memang ketara. Dan hari ini kita akan bercerita lebih lanjut
kalau tadi pun kita dengar luahan, ada yang bernasib baik kerana pasangan sama ada suami atau isteri bekerja. Mm-hmm. Jadi dari segi aspek keluarga menampung ekonomi keluarga itu dapat dilaksanakan. Tetapi kelompok yang diberhentikan itu bagaimana? Bagaimana nasib mereka? Adakah selepas tamatnya PKP ini mereka masih berpeluang untuk mendapatkan semula pekerjaan? Yeah. Adakah, dan juga kepada pemain industri dalam bidang pelancongan, contohnya agensi pelancongan dan sebagainya. Mm-hmm. Bagaimana nasib mereka selepas tamatnya PKP ini? Yeah. Dan adakah selepas ini kita masih boleh lagi merancangkan semula industri pelancongan? Kerana sebelum ini pada tahun lepas, hujung tahun, kita diberi kelonggaran untuk berentas negeri dan sebagainya. Yeah. Dan ramai rakyat Malaysia mengambil peluang itu untuk melancong ke negeri-negeri. Itu salah satu orang kata alternatif yang baguslah, langkah yang baguslah, kerana ia memberi ruang kepada ekonomi kita untuk kembali berkembang. Ya, cuma itulah barangkali ada yang sempat untuk membuat tempahan, tapi baru nak pergi tiba-tiba dah diumumkan pula tidak boleh melintas daerah, tidak boleh melintas negeri dan sebagainya, terutamanya daripada dari zon merah. Jadi bagaimana situasi ini? Adakah bisa kata Marsila membuat tempahan untuk hotel dan sebagainya? Adakah boleh dapat pulangan ke ataupun dianjakkan tarikh ke, ataupun bagaimana? Mungkin hari kita dapatkan penjelasanlah. Betul, dan kita pastikan ramai kan orang dah merancang sebelum diumumkan PKP 2.0 ini. Ramai yang sudah berkira-kira, okey, sementara nak menunggu masuk anak-anak masuk sekolah, inilah masanya untuk mereka bercuti. Tetapi dengan pengumuman PKP ini, terbantut segala rancangan dan apa yang dilakukan untuk orang kata tu kita nak memenuhi semula kita punya aktiviti. Sedangkan sekarang ni kita terpaksa duduk di rumah untuk orang kata work from home. Work from home, itulah dia. Jadi nak kata pandemik COVID-19 ini memberikan kesan kepada semua aspek lah sebenarnya. Semua aspek. Jadi kita sedang mencari hikmah dan kita masih lagi berusaha untuk memerangi pandemik COVID-19 ini. Di PKP 2.0 ke, darurat ke, yang penting SOP dan kawalan kendiri ini adalah perkara yang sentiasa ada pada kita. Dia umpama kita bawa telefon pintar kita ni, kena sentiasa ada. Tak ada, tak boleh. Itu maknanya sama macam sekarang. SOP. Kalau tak amalkan SOP, tak jaga SOP, memang tak boleh. Ya, tak lengkaplah hidup kita ni. Tak lengkap rasanya. Sebab kita sekurang-kurangnya kita tak naklah jadi penyebab kepada tercetusnya penularan COVID-19. Kita tak nak menjadi individu yang tergolong dalam individu positif COVID-19 yang dicatatkan sekarang kan. Kita pun tak suka sembang tentang perkara ini hari-hari. Tapi itulah dia. Kita kena sentiasa ingat-mengingatkan. Dan bukan itu saja, kita berdepan dengan bencana dalam bencana. Atau bencana atas bencana. Bencana banjir, cuaca yang tidak menentu sekarang ini. Kita nak kongsi sikit ramalan ataupun kemas kini amalan cuaca, terutamanya cuaca berbahaya dalam kurungan merah ini. Dan kalau kita saksikan, ini amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Kalau anda lihat di sekitar kawasan di negeri Sabah, zon berbahaya di situ, hujan sangat lebat dijangka berterusan di kawasan pantai barat Sabah bermula 17 Januari. Banyak kalau diikutkan semalam sehingga hari inilah. Tapi kita tak tahu keadaan cuaca sekarang kan. Itu di pantai barat Sabah. Dan cuaca buruk di yang melihat menyaksikan hujan lebat dijangka berterusan. Kawasannya di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Dan Sandakan juga terkesan di Telupit, Beluran dan Sarakan, dan juga di daerah Kudat, juga di sekitar pantai barat Sabah juga. Ini bermula hari ini, hari 18 kan? Hari 18 hari bulan. Sehingga 19 Januari, hari ini esok, di kawasan pantai barat Sabah akan mengalami keadaan cuaca buruk juga. Dan juga cuaca waspada juga diingatkan di kawasan di Sarawak, di mana hujan lebat dijangka berlaku. Di daerah di kawasan di Miri, antaranya di Beluru, Marudi dan juga di Limbang. Di Sabah juga ada, di Sandakan, Kinabatangan dan juga Labuan sehingga hari ini 18 Januari. Dan juga di Sabah pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, dan itu dijangka hujan lebat dijangka berlaku sehingga esok. Okey, anda boleh kemas kini ramalan keadaan cuaca di tempat anda. Anda boleh layari Met Malaysia, laman web Met Malaysia di met.gov.my.
Okey, ini antaranya dan lah banyak perkara yang kita perlu ambil berat, ya, keadaan cuaca, keadaan banjir di negeri tertentu dan sebagainya. Sabah juga terkesan dengan situasi banjir. Lepas ini kita akan dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Kabarnya 10 daerah di Sabah dilanda banjir. Dan kita juga mengharapkan sumbangan dihulurkan oleh sama ada NGO ataupun individu persendirian ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya lah, sampai ke di saluran yang betul. Di saluran yang betul, dengan prosedur yang betul, dengan SOP yang betul. Betul, itu yang paling penting, SOP yang betul, kerana sekarang kita berada pada fasa getir, kita di gelombang kedua pandemik COVID-19. Yeah. Kita tidak mahu menantikan gelombang ketiga itu. Yeah. Kita tak nak lah, bukan kita tak nak, kalau kita tak nak sebut. Kalau tak nak ada. Ya, yeah, betul. Dan okay. Seterusnya saya nak kongsikan ini mengenai anjuran program Wilayah Persekutuan Bermunajat yang bertujuan untuk menyeru seluruh masyarakat Muslim di Wilayah Persekutuan untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah agar penularan wabak COVID-19 ini dapat segera dibendung dan dibasmi supaya negara Malaysia serta seluruh Wilayah Persekutuan mendapat rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu Taala serta dibebaskan dari wabak COVID-19 dan ia akan diadakan setiap hari iaitu sepanjang PKP ini dilaksanakan. Masanya adalah selepas solat fardu maghrib. Okey, akan dilakukan solat hajat, zikir dan juga doa munajat. Dan pada selepas solat fardu Jumaat pula akan diadakan solat hajat dan juga doa munajat dan bertempat di masjid Surau Jumaat dan surau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Seandainya anda tidak berkesempatan untuk bersama-sama mengimarahkan aktiviti ini di masjid ataupun surau di kawasan anda, masih boleh lakukan di rumah. Betul. Kita sentiasa berdoa. Bila kita tengok angka yang dikongsikan di media ini ataupun sebaik saja kita dengar daripada perutusan ataupun makluman yang dikongsikan oleh pihak Kementerian Kesihatan, kita berdoa supaya dapat dibendung secepat yang mungkin. Betul. Dan kerana kita berdoa agar perkara ini di kita tak naklah wabak itu terkena dekat kita. Kita doa agar benda itu dijauhkan daripada kita sebab kita tengok kebelakangan ini angka semakin tinggi. Itu yang sangat membimbangkan. Itu nanti kita nak kongsikan kepada anda mengenai status terkini COVID-19 dan sebagainya. Dan kita nak kongsikan mungkin akhbar hari ini. Yep, silakan. Dan saya nak kongsikan apa yang menarik ada di berita harian. Okey, di berita harian hari ini paparan utamanya bersihkan Alibaba di pasar Borong Selayang. Halaman halaman utamanya di halaman ke-14 dan juga 15 di mana di sini ada pengunjung yang mendakwa pernah seolah-olah diugut dan dilayan biadab bila tidak jadi membeli barang selepas bertanyakan harga. Kerana kita sebagai pelanggan, kita mempunyai hak untuk bertanya. Tidak semestinya bila kita bertanya harga itu berapa, kita perlu membeli harga tersebut. Tetapi lain pula yang jadinya di pasar ini apabila pembeli itu mahu menanyakan harga, mereka seolah-olah diugut selepas tidak bersetuju dengan maksudnya kita tanya harga ini berapa. Okey, orang tu dah bagi tahu berapa tapi kita tak dapat beli dan peniaga tersebut seolah-olah marah kepada pengunjung tersebut. Dan di sini katanya kekasaran atas pembeli di situ bagaikan satu kebiasaanlah buat warga asing yang berniaga di situ. Dan selain mengancam pembeli, warga asing di situ juga dikatakan pengotor dan tidak menjaga kebersihan sebab mereka gemar memakan sirih dan suka meludah sana sini selain daripada tidak memakai pelitup muka. Tapi yang menjadi isunya adalah apabila rondaan dilakukan bukan polis, mereka akan segera meletakkan pelitup muka itu seolah-olah tiada apa yang terjadi, seolah-olah mereka mematuhi SOP. Ini yang membimbangkan. Mematuhi SOP apabila datangnya pihak berkuasa. Apabila pihak berkuasa datang, baru mereka memakai menjaga penjarakan, memakai pelitup muka dan sebagainya. Dan ketika pihak berkuasa tidak melakukan rondaan, mereka melakukan jual beli seolah-olah tiada pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini. Dan jika keadaan ini berterusan, selain daripada ia boleh menularkan wabak COVID-19, ia juga boleh menyebabkan kata orang tu etni Rohingya akan menguasai semua jualan barangan serta mendominasi penentuan harga di situ. Itu kiranya situasi yang membimbangkan. Bukan perkara baru sebenarnya perkara ini. Perkara ini telah lama kita dengar, telah lama berlaku dan kita harapkan ada tindakan lebih tegas akan diambil oleh pihak berkuasa lah ke atas isu ini. Ya, bila kita bercakap pekerja warga asing ini, mereka secara tidak langsung membawa budaya tersendiri kan. Jadi kalau dapat diperketatkan lagi tata cara itu dan memaklumkan kepada mereka, mungkin dapat mereka patuhi supaya isu seperti tidak berlaku. Sebab kita ni ialah nak beli barang pada masa sama nak menjaga SOP, nak melihat adanya kawalan dalam kalangan bukan sahaja pelanggan tetapi juga penjual kan. Dan paling penting kita perlu selesaikan isu ini dari akar umbinya. Ya betul. Tapi yang kalau tanya harga lepas tu kita diugut tu memang
Perkara biasa lah. Itu perkara biasa terjadi. Pernah kena? Dia bukannya ugut saya, cuma dijeling je lah. Tanya harga berapa, okey, nantilah saya nak jalan-jalan dulu, saya nak tengok. Kita sebagai pelanggan, kita berhak untuk membuat, kata orang tu, perbandingan harga untuk mendapatkan harga yang terbaik. Kita bertanya dengan cara yang baik. Yeah. Salah ke kita kalau, okey, di kedai ini dijual dengan harga seikat kangkung, contohnya RM3. Kat kedai sini, RM1.50. Yeah. Pastinya saya akan memilih harga yang rendah. Yeah. Itulah dia. Ini dilema kita sebagai pelanggan lah kan. Satu, tidak diletakkan tanda harga. Kemudian bila kita tanya, seolah-olah bila dah tanya tu ada satu kontrak yang kena beli. Tak beli siap. Tak beli siap. Kita dah buat perbanding harga dan sebagainya kan. Itu kadang-kadang bila kita pergi ke mana-mana premis tu ataupun gerai, bila penjual bertanya, ya encik, tak tengok-tengok saja. Itu saja kita boleh jawab kan? Betul. Sebab kalau kita tanya macam kita terpaksa membelinya. Itu yang pentingnya kita meletakkan tanda harga supaya pelanggan tidak akan bertanya. Kita jalan, kita dah tahu okey harga kat sini berapa, harga kat sini berapa. Kalau tak nak orang tak beli, ataupun kalau nak orang beli, letaklah harga yang munasabah buat orang, munasabah yang orang nak beli kan? Tapi itulah dia antara perkara. Ini bukan saja ketika pandemik, sebelum pun memang ada wujud situasi macam ni kan. Betul. Okey, bercakap tentang COVID-19, NST News Straits Times membawakan muka hadapan. Saya rasa ini satu yang wajar dikongsikan bersama dan mendapat sokongan kita juga. Unite to win with death passing the 600 mark and COVID-19 daily numbers still more than 3,000. 5 days into MCO 2.0 yesterday, medical health associations are making a strong call for private and public healthcare providers to work together to beat the pandemic. Muka surat 5 ada perinciannya, kita kongsikan sedikit. Unity of public private hospitals are vital. A holistic pandemic response involving public and private healthcare providers is essential to effectively mobilize the capacity and resources needed to beat COVID-19. Jadi ini diharapkan gembelingan antara sektor ataupun perubatan swasta dan juga kerajaan untuk memastikan pandemik dapat ditangani sebaik-baiknya, ialah kerana kita tahu semakin lama angka semakin meningkat, kes semakin meningkat, jadi tempat atau peruang itu semakin kurang. Ya, termasuklah ward, termasuklah ICU dan sebagainya. Jadi diharapkan adanya kerjasama antara pihak kerajaan dan juga swasta dalam menangani pandemik ini. Maksudnya bukan hanya kita, sebab kita bukan bercakap tentang pandemik saja, ada lagi penyakit lain ada yang masih lagi wujud, isu lain kan, masalah lain. Jadi kerjasama ini sangatlah dialu-alukan untuk memastikan perkara dapat dikendalikan dengan sebaik-baiknya. Dan alang-alang bercakap pasal COVID-19 ni, mungkin Eli nak kongsikan kes baru COVID-19 malam. Mari kita saksikan kes 3000 kes baru yang dicatatkan 3339 dan menyaksikan jumlah keseluruhan sehingga 17 Januari 158,434 dan kes ataupun kematian telah pun mencecah 601 kesemuanya dan semalam mencatatkan 7 kematian ya. Ya, kematian itulah semalam dan semalam juga dicatatkan 10 kluster baru yang pasti. Dan kalau kita lihat pertambahan kes-kes positif COVID-19 ni agak membimbangkan. Yang paling kita risaukan pada 16 Januari pada Sabtu lalu, angka kes sebanyak 4,029 kes, bilangan kes paling tinggi pernah dicatatkan pada hari Sabtu. Dan kita lihat ramai yang berkongsikan poster DG kita menangis. Okey, adakah itu sekadar sampai di situ saja kita berkongsikan poster tersebut? Apakah tindakan kita selanjutnya? Adakah dengan menyebarkan poster, dengan berkongsi poster di media sosial, itu salah satu cara kita untuk menunjukkan bahawa kita ini sebenarnya kata orang tu betul-betul nak ikut patuh SOP dan sebagainya, atau adakah sekadar kita hanya berkongsikan poster tersebut tanpa kita sendiri sebenarnya kita kat luar kita tak endahkan pun? Adakah kecandaan kita diterjemahkan di media sosial saja? Nampak poster ni, oh cantiklah, dengan nampaknya Tan Sri Dr. Hisham menitiskan air mata kerana angka yang tinggi, kemudian kita sebar-sebar. Lepas tu di luar masih lagi tidak mengamalkan kawalan kendiri dan sebagainya. Dan bukan itu sahaja, lebih membimbangkan ada satu poster yang menunjukkan angka 5,000. Itu yang paling kita takut. Kita tidak ingin, kita bukannya dalam fasa yang kita tenanti-nantikan, walaupun dikabarkan bahawa jika graf makin meningkat di hujung bulan Mei nanti, angka positif akan mencecah 8,000. Tapi kalau boleh, kita tak naklah melihat angka itu menjadi realiti. Ini bukan satu fasa. Orang kata kita sekarang dalam perjuangan menentang virus COVID-19. Bukannya kita tenanti-nantikan melihat angka yang bertambah. Janganlah bagi sebarkan berita palsu. Kan ikutlah perangkaan ataupun statistik yang dikongsikan ini. Ialah memang niat tu mungkin baik nak menyedarkan orang ramai. Tapi jangan sedarkan dengan cara yang salah, dengan menyebarkan berita palsu.
Okay, mahkamah tidak menghalalkan cara. Kita sama-sama. Baik, seterusnya Metro. Di Harian Metro, ini mengenai air terjun Tanjung Batu Musnah, lesen aktiviti syarikat kuari digantung. Perinciannya di halaman kedua dan juga ketiga, di mana katanya di sini pokok ditebang secara tidak terancang hingga mencacatkan keindahan landscape air terjun berkenaan kerana musnah air terjun ini angkara manusia, di mana 90% kawasan air terjun di HSK Segari Melintang rosak teruk akibat aktiviti kuari. Dan selain daripada itu, kawasan ini juga menjadi tumpuan penggiat aktiviti lasak biarpun tidak dibuka kepada awam kerana ia adalah HSK dan memerlukan permit untuk masuk ke dalam kawasan tersebut. Dan pihak di sini menggesa agar pihak berkuasa negeri meneliti dan memperhalusi semula perkara itu, malah sebaik-baiknya aktiviti seumpama itu tidak dilaksanakan dalam HSK. Perinciannya anda boleh dapatkan Harian Metro hari ini. Bukan saat pelbagai lagi perkembangan-perkembangan yang boleh anda dapatkan hari ini di Harian Metro. Antaranya yang menarik perhatian saya mengenai pot dada terbesar tumpas. Ini yang berlaku di Johor. Sekali lagi, kalau nak tahu perinciannya, berita selanjutnya, berita penuh, dapatkan Harian Akhbar Metro. Ya. Kita kadang-kadang tak suka berkongsi berita yang menggusarkan pada hari Isnin, kan? Betul. Tapi itulah hakikatnya. Jadi ada dalam kalangan kita ni yang melakukan kerja-kerja yang tidak elok dan sebagainya, dan memusnahkan ekosistem, memusnahkan alam dan macam-macam lagi. Okey, kita harapkan hari perkara lain baik-baik saja. Dan kepada anda yang barangkali merasakan ingin menghulurkan sumbangan, terutamanya kepada mangsa banjir, orang ramai dialu-alukan untuk membantu melalui menerusi sumbangan kepada tabung bencana NSTP Minda Prima. Nombor akaunnya ialah 5141-0532-0757. Akaun Maybank ya, seperti yang tertera di kaca TV sekarang. Dan kita harapkan sumbangan yang diberikan ini atas keprihatinan kita semua dapatlah meringankan beban mangsa banjir. Okey, marilah kita nak dapatkan perkembangan terkini tentang situasi banjir di negeri Sabah. Saya nak bersama dengan penolong kanan Pesuruh Jaya Bomba, Kamaruzaman Malik Abdullah. Beliau adalah pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia negeri Sabah di talian video sekarang. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Kamaruzaman, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya, terima kasih banyak kerana sudi berhubung dengan kami. Dikhabarkan di sini 10 daerah di Sabah dilanda banjir. Kalau dapat berikan kami maklumat yang terkini, silakan. Ya, akibat daripada hujan yang berterusan sejak bermula daripada Jumaat sehinggalah semalam. In fact, hari ini pun masih lagi mendung dan hujan. Banyak kawasan-kawasan telah ditenggelami air hujan. Ada 6 sekarang ini ada 6 daerah yang terlibat banjir yang masih lagi dalam keadaan banjir, yaitu Beaufort, Beluran, Kota Kinabalu, Penampang, Tuaran dan juga Kota Belud. Keseluruhan pusat-pusat pemindahan ada 16 buah yang telah dibuka, dan berdasarkan rekod jabatan ini yang telah kita bentuk pemindahan melibatkan 75 keluarga, melibatkan cuma 70 orang mangsa-mangsa banjir. Itulah perkembangan terkinilah yang kita dapat kongsikan bersama. Okey, baik. Tuan, seperti biasalah dengan keadaan ya, cuaca tidak menentu ini, dengan dilaporkan cuaca berbahaya di kawasan tertentu di negeri Sabah. Operasi untuk memindahkan mangsa banjir ini adakah berjalan dengan lancar ataupun ada cabaran tertentu? Ya, memang sebab hujan yang kita terima pada akhir-akhir ini, 3 hari yang lepas ini memang agak banyak. Dan kawasan yang banjir juga melibatkan kawasan yang luas, magnitudenya agak luas. Bomba memang mengalami sedikit kesukaran kerana kawasan yang terlibat terlalu luas. Dan mangsa-mangsa yang terlibat juga adalah di tempat-tempat yang berjauhan. Walau bagaimanapun, alhamdulillah atas koordinasi dengan agensi-agensi lain seperti Angkatan Tentera, Angkatan Pertahanan Awam, Polis, pihak kuasa tempatan, kerja-kerja pemindahan dapat kita laksanakan dengan baik. Alhamdulillah, ya, dengan kerjasama agensi lain yang berkaitan juga. Baik, dari segi makluman kepada mereka atau penduduk yang tinggal di kawasan yang berisiko ini, bagaimana disebarkan? Adakah cara menerusi peranti ke, ataupun ada cara lain yang lebih berkesan?
Ya, bila hujan, sebab hujan lebat ini telah pun di apa ni diberi makluman oleh apa ni, Jabatan Kajian Cuaca MET. Jadi benda ini pun semua sedia maklum kawasan-kawasan yang sering dilanda banjir itu telah pun diberi alert. Walau bagaimanapun ada kawasan-kawasan itu yang berada di tempat rendah dan banjirnya terlalu cepat, memang kita mengalami sedikit kesukaran untuk memindahkan mereka. Jadi apa yang kita harapkan kepada masyarakat yang terlibat dengan banjir ini agar mematuhi arahan pihak berkuasa. Kerana ada keluarga ataupun mangsa-mangsa ini enggan berpindah sehinggalah mereka benar-benar terancam, dan ini amat menyukarkan pihak berkuasa. Jadi saya mengimbau kepada mereka-mereka yang terlibat ini supaya mematuhi arahan pihak berkuasa untuk berpindah. Kerana apabila air telah terlalu besar, maka dan magnitude yang begitu luas, aset-aset tidak mampu lagi untuk deploy membantu mereka. Jadi patuhilah arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ya, kita bercakap tentang kawasan yang luas, ya, satu penempatan ke penempatan lain itu jauh antara satu sama lain, jadi menjadi cabaran juga. Dan masih lagi ada juga pihak yang tidak mau berpindah sehinggalah rasa terancam, kemudian menyukarkan lagi pihak berkuasa atau pihak terbabit untuk menjalankan tugas. Okey, tuan, kita nampak visual, ya, antaranya bukan hanya di kawasan banjir seperti di Sabah, di Semenanjung juga ada situasi orang awam memandu kenderaan mengharungi banjir dan sebagainya. Bagaimana keadaannya di Sabah? Adakah sikap begitu ada juga kelihatan? Ya, tidak kita nafikan. Ada setengah pihak yang tidak masih berdegil setelah kita beri amaran, masih lagi berdegil untuk mengharungi banjir ini. Dan kita berharaplah sangat agar mereka juga patuhi sign ataupun amaran-amaran yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Sebab ada beberapa laporan yang kita terima selain daripada banjir ini juga tanah runtuh. Akibat daripada hujan yang lebat kita terima, ada beberapa kawasan selain daripada banjir juga mengalami runtuh. Jadi kadang jalan yang kita tertutup itu masih ada pihak-pihak yang tidak ini mengikuti arahan, dan ini mendedahkan mereka kepada bahaya. Terus saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat di musim banjir ini supaya benar-benar berhati-hati. Saya ingat ada tiga perkara yang perlu kita ambil perhatian. Belum berlakunya banjir bagi mereka-mereka yang kawasannya selalu banjir, supaya membuat persiapan. Contohnya dokumen-dokumen penting itu ditempatkan satu tempat yang mudah dicapai. Yang kedua, apabila berlaku banjir, mereka patuhi arahan pihak berkuasa untuk berpindah. Dan yang ketiga, apabila setelah surut, kembali ke tempat masing-masing, semak tempat ataupun periksa kawasan rumah dulu, kerana kadang-kadang ada binatang-binatang berbisa dan sebagainya. So, kita perlu berhati-hati selepas banjir ini. Ya, ini tiga pesanan yang sangat-sangat penting ini. Dokumen, kemudian patuh pada arah berpindah, dan apabila air surut untuk kembali ke tempat tinggal masing-masing, pastikan buat pemeriksaan sebaik-baiknya sebelum masuk ke dalam rumah. Tuan, terima kasih banyak atas perkongsian. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terdiri penolong kanan pesuruhjaya bomba Tuan Kamarul Zaman Malik Abdullah, pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah. Jadi ini perkembangan khususnya kepada mereka yang berada di Semenanjung ke di tempat yang keluarga mereka itu kesan banjir di 10 darah ini. Kita harapkan dapat dipesankan juga kepada mereka dokumen-dokumen penting itu kena jaga, ya, kena simpan. Kemudian apabila diarah atau berpindah, janganlah tangguh-tangguh dan jangan harungi banjir, sebab bukan saja banjir, ada tanah runtuh dan macam-macam lagi. Okey, itu sedikit perkembangan terkini di Sabah. Kita harapkan keadaan terkawal di sana. Marsila. Dan selepas ini, sebelum kita berhenti berehat, okey, selepas ini kami akan kongsikan kepada anda mengenai impak industri pelancongan ketika PKP fasa kedua ini yang kita bincangkan di awal tadi. Apa impaknya, bagaimana kesannya, dan bagaimana mereka yang terkesan ini boleh orang kata survive selepas ini. Dan itu nanti selepas ini, tapi sebelum itu kita nak berehat dulu. Pastikan anda terus bersama kami di Malaysia Hari Ini.
Pastinya PKP 2.0 ini memberikan impak yang cukup besar buat industri pelancongan yang baru sahaja masuk fasa pemulihan. Jadi hari ini saya bersama antara golongan yang terkesan akibat pelaksanaan PKP 2.0 ini. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Salam, khabar baik, alhamdulillah sihat. Mungkin kita boleh mulakan dulu dengan Puan Azwin kan. Boleh tak kongsikan latar belakang perniagaannya dan macam mana operasi perniagaan sebelum ini? Sebelum ni memang resort saya merupakan tapak perkhemahan di mana boleh dikatakan setiap minggu, setiap hari boleh dikatakan pelajar senior berdaki yang datang. Begitu juga pengunjung-pengunjung dari pelbagai negeri di mana bila kata diberi peluang untuk kali kedua, kita dah boleh merentas negeri, boleh merentas daerah. Memang satu peluang yang dinanti-nantikan di mana kesan yang kami terima memang sangat baik. Dan bila munculnya PKP kali kedua ni, memang serius, sangat-sangat terkesan 100%. Saya ni merupakan student degree, tapi saya juga merupakan seorang artis budaya di mana saya banyak join lah untuk mencari waktu tu sampingan punya pekerjaan seperti penari dan koreografer dan sebagainya. Dan saya dah berkecimpung dalam jadi artis budaya ni sejak 2014. Dan saya dah start join dengan CKKN dan sebagainya untuk terlibat dengan pelbagai aktiviti lah. Betul, tak dinafikan pelbagai ya impak yang kita dapat apabila pelaksanaan PKP 2.0 ni kan. Mungkin apa yang kalian rasakan setelah PKP 2.0 ini dilaksanakan? Memang saya rasa memang sedih yang teramat, terkilan, tapi apakan daya kita terpaksa hadapi dan kita terpaksa tangani untuk sama-sama kita bangkrut. Kebanyakannya customer memang dia postpone kepada tarikh lain. Di mana semua pelanggan-pelanggan saya tukar tarikh, postpone tarikh ke tarikh yang lain. Ada yang di antaranya terpaksa membatalkan disebab salah seorang daripada family diorang terkena COVID. Soal untuk refund kita tak timbul, di mana semua customer-customer saya masih nak menginap. Baru-baru ni saya menghadiri satu latihan iaitu RAI. Sepatutnya persembahan tu akan dilakukan di Melaka pada hari semalam Jumaat, Sabtu dan Ahad ini. Jadi tunda kali yang ketiga. Bagi kami seorang pelari ni barulah bernafas sedikit untuk mencari pendapatan tu. Maksud tiba-tiba memang tidak dapat nak meretas negeri. Memang penari ni, artis budaya ni hanya bekerja dan hanya buat persembahan dalam program show-show yang melibatkan orang ramai. Memang agak kronik lah. Memang agak kritikal bagi mereka. Kami sebagai pengusaha-pengusaha dalam sektor pelancongan ni berharap sangat-sangat ianya dapat berakhir secepat mungkin agar kami sama-sama boleh merasakan kemeriahan seperti dululah. Kita masih lagi boleh mencari jalan yang lain untuk meneruskan lagi dalam industri. Mungkin kita boleh buat online kelas tari dalam social media kan? Why not? Kita share ilmu kita dalam bidang tarian, kita buat talk dalam social media. Dan janganlah berasa sedih kan, berlaku ni ada hikmah. So kita terus bangkit dan kita cuba cari jalan untuk survive. Baik, terima kasih banyak-banyak buat Puan Azwin dan juga Faris ya. Okay, kita doakan yang terbaik buat kalian. Assalamualaikum. Ya, pastinya industri pelancongan agak dan sangat-sangat terkesan akibat pelaksanaan PKP 2.0 ini. PKP, PKPB, PKPP, anda yang mana satu? Ingat, patuhi SOP yang telah ditetapkan. Kita jaga kita. Kembali dalam Malaysia hari ini. Itu dia tadi, anda dapat lihat sedikit perkongsian wakil industri pelancongan tempatan yang pastinya terkesan dengan pelaksanaan PKP yang memberi impak yang cukup besar dalam industri. Dan kita tahu bahawa pembatalan tempahan dan juga perkhidmatan menyebabkan kerugian yang banyak kepada pemain industri pelancongan. Dan untuk hari ini kita nak mengetahui mengenai impak industri pelancongan ketika PKP fasa kedua itu. Kedua ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Fathir Badri Al-Haddad yang merupakan Presiden Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor, FAFTA, yang sudah bersedia di talian sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, kabarnya baik di sini. Okey, baik Doktor. Soalan pertama saya, setelah beberapa hari PKP 2.0 ini dilaksanakan, bagaimana Doktor melihat keadaan semasa industri pelancongan sekarang ini, Doktor?
Ha, jawapan ringkasnya adalah sangat tenat, sangat tenat, sangat teruk. Mm-hmm. Itu impact dia. Mm-hmm. Cuma kita kena bayangkan ya, kita dah mengalami PKP ini sejak dari sejak 10 tahun yang lepas. PKP fasa 1 ni atau kita panggil dengan PKP 1.0 kita bermula pada 18 Mac yang lepas. Saya ada satu statistik daripada saya ambil daripada pihak Tourism Malaysia. Perbezaan kedatangan pelancong semasa PKP fasa 1 yang mereka lakukan antara Januari hingga Julai tahun 20 Januari hingga September pada tahun 2019, ketibaan pelancong antarabangsa adalah seramai 20.1 juta berbanding dengan pada tahun 2020 hanya 4.3 juta iaitu berkurangan seramai 78.6%. Mm-hmm. Kita tengok pula daripada segi perbelanjaan, perbelanjaan pelancong pada tahun 2019 adalah sebanyak 66.1 bilion. Kita banding dengan tahun 2020 hanya 12.6 bilion iaitu berkurangan sebanyak 80.9%. Jadi bayangkan bagaimana wang sebanyak itu berkurangan daripada pendapatan kerajaan yang mana ekonomi kita juga terjejas akibat. Dan paling terkesan adalah agensi pelancongan yang mana agensi pelancongan ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting di dalam memastikan ketibaan pelancong yang mana kita telah melabur banyak. Contohnya pada tahun 2020 kita menjangkakan bahawa tahun 2020 adalah tahun melalui Malaysia dan kebanyakan dari kami telah melabur banyak juga wang ya untuk memastikan visit Malaysia 2020 itu berjaya. Baik. Tetapi malangnya benda ini tak berjaya dan mengakibatkan ialah kerugian yang sangat besar. Mm-hmm. Jadi impak dia pula setelah dikeluarkan PKP 2.0 dan bercampur pula dengan darurat, kami sangat terkesan lah. Kita tiada bantuan. Baik doktor, kalau kita melihat banyak keluhan yang dizahirkan oleh pemain industri, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang terpaksa memberhentikan pekerja untuk menjimatkan kos dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan sedikit mengenai kesan PKP 2.0 ini terhadap industri pelancongan. Silakan doktor. Okey, kesan dia memang sangat banyak. Kajian yang kami buat pada bulan Julai 2020, IB Julai, iaitu PKP 1.0. Seramai 51% syarikat agensi pelancongan telah beroperasi dari rumah, work from home. Maksudnya, bila work from home ni, kita dah tak ada pekerja. Kita telah buangkan pekerja kita semua dan kita dah tutup jabat kita. Kita telah rental tak ada, telefon semua dah tak ada. Kita hanya gerak dengan telefon bimbit. Itu yang kita maksudkan dengan work from home. Jadi, seramai 51% yang telah menutup beras. Cuma bayangkan kita akan berhadapan dengan PKP 2.0 ni yang kita tak pasti lagi berapa lama, yang mana kami menjangkakan pengaling awal adalah 4 minggu mungkin. Mungkin kita harap hanya 4 minggu sahaja. Harap-harapnya benda ini tak berlanjutan terlalu lama. Kerana jika ia berlanjutan, ia sangat industri ini akan musnah. Industri pelancongan akan musnah. Baik doktor, ketika tempoh PKP ini semua dinasihatkan untuk work from home dan juga paling penting kita perlu menjaga SOP. Jadi doktor melihat kepada situasi ini, agaknya bagaimana nasib ejen-ejen pelancongan ini kalaulah situasi ini berlanjutan? Itu yang saya cakap tadi, kita akan berhadapan dengan satu masalah yang besar. Maksudnya kata orang tu apa, disaster lah. Bukan saja kepada agensi pelancongan, termasuk pandemi. Sebagai contoh macam kita hari ini, kita hanya bersidang melalui talian ya, atas talian. Yang mana kalau kita bersemuka mungkin saya ada di studio, kita akan memberi impak kepada mungkin macam tiga yang berniaga nasi lemak, kita akan bersarapan dulu dan sup, tol, minyak, petrol semua kita akan gerak. Dari segi sumber ekonomi, dia akan membantu. Tetapi setelah PKP ini kuat kuasakan, perkara-perkara tersebut semua tidak berlaku. Dan jika ekonomi kita merundung, begitu jugalah nasib travel agency.
Okey, Doktor, perlukah ejen-ejen pelancongan ini ataupun pemain-pemain industri dalam sektor pelancongan ini mereka perlu menceburi bidang lain kerana kita tak tahu sampai bila PKP ini akan dilaksanakan dan bagaimana situasinya. Mereka juga perlu meneruskan kelangsungan hidup. Adakah dengan menceburi bidang yang lain itu adalah satu option yang terbaik buat mereka ketika ini? Ya, soalan sangat bagus. Sebenarnya kita pun dah bersama dengan memperkenalkan yang kita panggil bisnes baru kepada usahawan-usahawan usahawan-usahawan agensi pelancongan ini, yang mana kita telah menggalakkan mereka menceburi perniagaan lain, yang mana kita dapati setengah daripada ahli kami dia mempunyai perniagaan yang bukan calang-calang. Mm-hmm. Yang mana kalau kita tengok, kalau kita bercerita berkaitan dengan Buy Muslim First, contohnya, peniaga-peniaga ini semua memperkenalkan produk-produk baru. Sebagai contoh, ada yang buat kurma, ada yang buka kilang pembersihan ayam, you know. Jadi pelbagai peniaga-peniaga lain yang kita telah lakukan. Begitu juga yang kafe, ramailah yang kita memang menggalakkan ahli kita untuk menceburi bidang. Kita tak boleh tunggu dan apa yang pihak kerajaan boleh bantu, tapi kita kena move forward untuk membantu diri kita sendiri dan membantu ekonomi. Okey, baik Doktor. Satu kiranya satu cadangan dan juga satu pesanan yang cukup berguna buat mereka yang terkesan perlu libatkan diri dalam bidang yang lain supaya kita tidak terlalu terkesan dengan situasi yang melanda. Baik, terima kasih banyak-banyak Doktor Fathir Badri Al-Haddad kerana sudi bersama kami di Malaysia hari ini berkongsi pendengar mengenai impak industri pelancongan ketika PKP fasa kedua. Terima kasih banyak-banyak Doktor. Terima kasih kembali. Okey, baik, itu dia tadi Presiden Persatuan Pengembaraan dan Agensi Pelancongan Selangor, SAFTA. Baik, kalau kita lihat pastinya impak PKP ini memberi kesan yang cukup mendalam, cukup besar kepada seluruh masyarakat. Bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Semua industri terkesan ketika ini. Baik, dan selepasnya kita beres ketika. Ya, sebelum itu kita pesan juga lah tadi dikatakan kalau dapat diceburi bidang yang berbeza. Ini bukan saja pemain industri tapi juga individu yang menceburi bidang seni. Tarian dan sebagainya, persembahan, barangkali sedang juga mencari ruang untuk menceburi industri lain atau bisnes lain kan, dan mungkin juga mereka boleh menggunakan bakat yang ada. Sekarang kan kita dah ada media sosial, mereka boleh membuat saluran YouTube sendiri dan sebagainya. Pasti ramai yang akan subscribe, menonton dan sebagainya. Baik Eli, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita akan bersama Eli Skandar untuk sesuatu yang comel. Ini pun menjadi satu potensi tarikan pelancong ni di negeri Perak ni, sebuah rumah yang dicat warna merah jambu. Pink habis ni. Kita dah tahu rumah tu rumah siapa. Ya, lepas ini Malaysia hari ini. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat empat watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19.
Okey, kembali dalam Malaysia hari ini bercakap tentang fasa pandemik ini yang menyaksikan banyak pihak terkesan sebab ada sektor pelancongan ataupun apa saja, kreativiti itulah menjadi satu tuntutan untuk kita memastikan kelangsungan hidup dan juga mendapat perhatian supaya adanya potensi untuk melakukan perkara lain yang memberi manfaat bukannya kepada diri kita tapi juga orang lain. Okey, satu cerita yang nak kita kongsikan ini dah menjadi tular sebenarnya. Sebuah rumah pusaka yang berusia lebih 100 tahun dicat dengan warna merah jambu kerana mengikut pewarisnya, beliau minat warna merah jambu. Jadi hari ini kita nak cerita lebih lanjut tentang sebuah rumah pusaka ini yang terletak di Kota Lama Kiri, Kuala Kangsar, Perak. Di talian sekarang ialah Puan Hamidah Abdul Rahim, pemilik rumah atau pewaris rumah pusaka ini. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli Iskandar. Apa khabar Puan Hamidah? Ya, saya sihat, alhamdulillah. Okey, ni dah nampak sama macam Hello Kitty di belakang ni dengan headphone warna putih juga ni. Ya, betul-betul. 100%, 100% merah jambu dan juga Hello Kitty. Itulah dia. Okey, rumahnya 100 tahun ya? Sebetulnya lebih daripada 100 tahun. Hampir 200 tahun. Sebab rumah moyang. Okey. Adakah Puan Hamidah sempat tinggal di rumah ini? Saya dilahirkan di rumah ni. Okey. Okey, saya dilahirkan di rumah ni sampai habis belajar, and then saya bekerja, baru saya merantau. Tapi setiap bulan saya balik jugaklah rumah kan, sebab mak bapak saya duduk kat situ. Tapi selepas mak dan ayah saya dah meninggal, jadi saya take over. Okey. Maknanya memang rumah ni lahir dan membesar memang rumah Puan Hamidah sebenarnya lah kan? Ya, betul. Okey, tatkala diwarisi rumah ini, bila keputusan untuk mewarnakannya dengan merah jambu dan meletakkan konsep Hello Kitty itu dibuat? Okey, dia sebetulnya macam ni. Saya dah berangan lebih kurang 22 tahun yang lepas selepas saya diberitahu bahawa rumah ni akan jadi milik saya. Tetapi baru 4 tahun yang lepas rumah ni jadi hak milik saya, baru itulah saya akan transform semua sekali. Maknanya baru 4 tahun. Baru lagi-lagi kiranya. Okey, ini keadaan rumahnya sangat menakutkan, luar dan dalam. Yang mana buat dulu? Bahagian luar dulu ke dalam dulu? Of course lah, dalam dulu. Saya buat dalam dulu. Tetapi permulaan saya runtuh bahagian bawah dulu sebab bawah tu papan kan. Jadi saya runtuh sebab anak-anak banyak. Saya naikkan batu. Lepas tu baru saya buat sedikit demi sedikit luar dan juga dalam. Okey. Jadi kos menelan belanja RM10,000 lebih kurang ya? Ataupun lebih sebenarnya? Kalau nak ikut kos termasuk renovation semua sekali lebih kurang dalam RM60,000 lah. Oh, banyak jugalah sebenarnya. Betul, ya. Okey. Kalau kita tengok, saya rasa pemilik Hello Kitty yang sebenar pun akan kagum dengan konsep yang diwujudkan ini. Mana Puan dapat stok banyak-banyak Hello Kitty ni ya Puan? Senang tak nak cari? Stok kita sebetulnya kita dalam negeri, kita dalam Malaysia ni pun banyak. Dalam Malaysia ni ramai sangat follower dia. So dalam Malaysia pun ada, luar negara pun ada. Jadi saya dapatkan luar negara dan juga Malaysia lah. Digabung. Jadi jadilah yang sekarang. Okey, dengan kipasnya, dengan apa lagi, cadar, adanya pelekat-pelekat di sana sini dan... Okey, saya difahamkan. Oh, dapur gas pun warna merah jambu juga? Betul. Sekali. Okey. Ini dalam kata lain memang tak ada pilihan untuk warna lain disemat di dalam rumah ni? Tak ada. Warnanya luar, dalam, atas, bawah, termasuk bilik air semua sekalipun Hello Kitty. Wow. 100%. Tu dia, tandas pun begitu juga. Sinki pun begitu, sarat. Wah, ini betul-betul luar biasa ni. Ini dah boleh jadi museum Hello Kitty ni. Okey Puan, difahamkan keluarga, suami, anak-anak semua dah reda dengan obsesi Puan ini? Alhamdulillah, sebab saya memang minat Hello Kitty daripada sebelum saya berkahwin, menikah. Okay. Jadi anak saya, bila diorang dilahirkan, dah tahu ibu dia memang suka warna pink. Jadi bagi saya, salah lah. Jadi suami saya pun memang menyokong 100%, syukur alhamdulillah. Dan sedara adik-beradik, saudara mara saya pun menyokong saya. Jadi syukur alhamdulillah lah. Ada tak dipersoalkan ke ataupun ditertawakan apabila lihat kenapa semua Hello Kitty ni? Ni rumah di kawasan kampung kan? Rumah lain elok warna kayu, tiba-tiba ada satu warna merah jambu. Memanglah kalau nak cakap macam tu, ada yang memuji, ada yang menyampah, ada yang kritik. Tapi bagi saya, itu adalah saya. Jadi saya kena kekalkan apa yang saya suka. Cara saya mengekalkan dan juga menjaga rumah warisan keluarga saya. Okey, alhamdulillah. Saya nampak dengan slipper pun warna pinknya.
sebab bila sebut tentang Pink ni, bukan yang kita, Blackpink ada minat juga ke, Puan? Oh, of course, Blackpink minat. Memang minat sangat. Sebab saya pun DJ kan. Yeah. Tapi tak ada konsep Blackpink dalam rumah? Tak ada. Ya, Hello Kitty. Hello Kitty menguasai lah. Okey, ini satu gambar yang saya nampak di portal online. Gambar ni memang satu keluarga pakai warna pink ni. Ya, betul. Yang itu hari raya okay. 2 tahun lepas, masa tu belum PKP lagi, belum ada COVID-19. Together lah dengan semua warna pink. Cucu saya pun jadi warna pink. Cucu pun warna pink juga. Ya, tapi betul. Saya yakin bukan tiap-tiap tahun warna pink lah kan? Kena selitkan sikit, tak boleh tinggal. Kena selitkan juga, mana kita meet and match lah warna-warna tu. Oh, maknanya Rona merah jambu tu memang wajib adalah ya? Ya. Okey. Ya. Okey, setakat ini berapa peratus siap warna merah jambu di kawasan rumah? Masih banyak lagi kena touch up lagi. Lebih kurang dalam 20% lagi saya perlu selesaikanlah. Bilik solat pun pink. So semua ayat Al-Quran pun pink. Ya, yeah. Okey. Bermakna di luar tu kalau kita lalu di kawasan apa nama kampung Kota Lama Kiri ni, memang kalau lalu di kawasan tu memang nampaklah rumah pusaka ni ya. Ya betul. Ya betul. Memang ketara lah. Satu rumah atas bawah luar semua pink. Okey, atap warna pink tak? Atap belum lagi, tak ada kos lagi. Ya, tapi Puan memang bercadang buat warna merah jambu lah ya. Ya betul. Saya memang bercadang nak tukar atap terus. Ya, saya sebenarnya nak bersetuju dengan cadangan tu dan syorkan kalau boleh nak letak logo boleh, sebab kalau tengok Google Earth nanti boleh nampak. Betul-betul. Senang. Kan? Betul. Senanglah nampak. Okey, Puan Hamidah, kita doakan yang terbaik untuk usaha ini. Okey, terima kasih. Okey, jaga diri juga ya. Ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini antara usaha ya memastikan adanya kelangsungan rumah pusaka ini juga. Ya, bukanlah kita bercakap tentang sesuatu yang ditinggalkan semata-mata kan. Sebab banyak kawasan yang ditinggalkan selepas anak-anak semua dah bermastautin di luar, di kawasan tidak mahu lagi tinggal di kampung. Tapi ini usaha yang menarik. Jadi orang yang ke kawasan itu akan tertarik, mana rumah pink, mana rumah edukiti kan? Tahu dah kat mana. Dah tahu di mana. Itulah dia. Okey, lepas ni kita nak berehat seketika. Uh-huh. Lepas tu mesti kita akan cerita tentang Perkembangan terkini bekalan darah. Yeah. Okey. Uh-huh. Dan kerana kita tahu di Kelantan sekarang, di Hospital Kelantan, kekurangan bekalan darah kerana darah yang ada hanya cukup untuk 3 hari sahaja. Ya, betul. Kita nak tahu perinciannya nanti, tapi bukan hanya di tertumpu di Kelantan saja, tetapi seluruh negara. Ya, betul. Dan lepas tu kita nak bersama dengan Pak Azad. Pak Azad ni ada taruhan terbarunya, Sarkey. Lepas ini di Malaysia hari ini. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini dan kita bercakap tentang satu situasi yang penting. Uh-huh. Kekurangan pandemik COVID ini, antara perkara yang terkesan ialah bekalan darah di seluruh negara. Dan baru-baru ini, seperti yang Masil sebutkan tadi, di hospital bekalan darah di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 yang dikatakan berada dalam keadaan kritikal, hanya mampu bertahan 3 hingga tempoh 3 hari saja. Ini menurut pengarahnya, Datuk Dr. Selasawati Ghazali. Itu di Kelantan saja. Uh-huh. Di negeri lain, kita belum tahu lagi kan? Betul. Ya. Kita nak tahu bagaimana bekalan darah di seluruh negara ketika ini. Dan untuk mengetahui mengenai perkembangan terkini bekalan darah di negara, kita akan bersama Dr. Nuriati Abu Amin yang merupakan pengarah Pusat Darah Negara. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Ya, Doktor, terima kasih banyak kerana sudi berhubung dengan kami. Doktor, berita dari Kelantan ini ialah menggusarkan kita semua dan pastinya ini juga yang disampaikan kepada rakyat Malaysia. Cuma kegusarannya ialah kita nak menderma tapi sebabkan PKP dan sebagainya, macam ada cabaran dan kekangan sedikit. Kalau boleh, Doktor ulas lanjut. Ya, betul. Apabila kita melihat kepada statistik negara daripada 28 Disember sehingga 11 Januari, kita melihat memang terdapat pengurangan pendemaan darah di seluruh negara. Mm-hmm. Jadi maksudnya setiap negeri adalah terkesan. Dan kita pada mulanya kita tidak sangat risaulah, sebab kita tahu pada hujung tahun tu biasanya dengan cuti sekolah, cuti perayaan, persediaan pergi sekolah. Jadi mungkin penderma darah tak datang seperti biasa.
Tapi apabila kita dimaklumkan mengenai PKP dan sebagainya, kita lihat penderimaan makin berkurang ya. Contoh hari pertama PKP di Pusat Darah Negara sendiri, kita melihat hanya dalam 100 orang datang menderma. Pada kebiasaannya sampai 500 ya, kita memang mensasarkan 500 beg darah sehari di Pusat Darah Negara sendiri. Dan untuk seluruh negara, kita perlukan 2,000 beg darah sehari untuk seluruh negara. Jadi sehari, kita lihat ada pengurangan, dan betullah macam yang dinyatakan tadi itu, antara sebabnya ialah masyarakat tak tahu, satu, boleh menderma darah ke tidak masa PKP. Yang kedua, selamat tak nak menderma darah. Yeah. Yang ketiga, betul ke ada keperluan untuk menderma darah ni? Jadi jadi kami cuba orang kata kongsikan maklumat melalui media sosial, dan sangat-sangat berterima kasih ya kepada media konvensional dan MHI ya, kerana memberi peluang untuk kita sampaikan lebih lanjut kepada masyarakat. Yang mana perkhidmatan penderimaan darah ni salah satu perkhidmatan esensial ya, perkhidmatan penting yang masih diteruskan semasa perintah-perintah kawalan pergerakan. Tak kiralah PKP ke, PKPB ke, PKP ke, memang kita masih beroperasi seperti biasa. Okey. Baik, Doktor. Pastinya ketika pandemik ini banyak SOP yang perlu dipatuhi dan sebagainya. Jadi bagaimana proses pendermaan darah itu dilakukan ketika pandemik ini melanda, Doktor? Ya, satu soalan yang sangat baik. Di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah ya, sedia ada, memang kita pun ada SOP yang tersendiri dari sebelum daripada COVID lagi. Ini adalah kerana kita ni menghasilkan produk terapeutik macam ubat kan, untuk pesakit. Jadi kita kena patuhi SOP, quality system, untuk memastikan produk kita ni berkualiti, selamat dan terjamin keberkesanannya. Jadi apabila COVID melanda, ia terdapat SOP tambahan yang kita perlu lakukan untuk menjamin persekitaran penderimaan darah itu memenuhi arahan MKN dan arahan daripada Kementerian Kesihatan, dan selamat untuk semua untuk datang menderma darah. Jadi tak ada masalah di situ untuk kita lakukan. Kalau kita lihat ya, sama ada apabila penderma datang ke pusat penderimaan darah statik di tabung-tabung darah ataupun kempen derma darah bergerak, kita akan sediakan pengimbas My Sejahtera. Kita akan periksa suhu penderma darah dan siapa-siapa yang datang. Kemudiannya kita minta bakal penderma darah kita mengisi borang deklarasi COVID-19 untuk melihat sama ada mereka ini ada risiko ataupun tidak. Kemudiannya baru mereka boleh meneruskan untuk proses penderimaan darah dengan membuat registration dahulu, dan apabila kita saring penderma tu, bila berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun pegawai yang bertugas pada hari tersebut, mereka akan tanya lagi lebih detail sama ada risiko COVID dan sebagainya. Dan apabila semua tu orang kata lulus ya, maksudnya penderma darah itu sihat, tak ada masalah menderma darah, baru mereka boleh menderma darah. Dan semasa penderimaan darah juga, dan semasa kempen derma darah dilakukan, kita pastikan kita ikut 3W dan elak 3C seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Maksudnya kita sediakan hand sanitizer untuk penderma-penderma darah kita ya, untuk mereka pakai. Kita minta mereka untuk datang ke penderimaan darah mesti memakai pelitup muka, dan kita pastikan katil, tempat duduk, semua kita pastikan ada penjarakan sosial. Dan ini juga dilakukan oleh staf kita. Baik. Doktor, bila disebutkan tentang sambutan yang sedikit kurang berbanding di luar fasa pandemik COVID ini, kalau diikutkan penjarakan sosial ini sebahagian daripada SOP, penjarakan fizikal ini sebahagian daripada SOP, bermakna kapasiti pada satu semasa itu kurang jugalah ya? Kapasiti tidaklah dikatakan kurang. Di Pusat Darah Negara sendiri, kami mempunyai 12 tim yang boleh
kita deploy untuk pergi buat kempen derma darah bergerak. Mm-hmm. Di samping kita mempunyai 3 pusat pendermaan darah statik, iaitu di Jalan Tun Razak sendiri. Mm-hmm. Di Mid Valley Mega Mall kita ada blood donation suite di situ. Mm-hmm. Dan di Puspanita Jalan di Putrajaya. Mm-hmm. Jadi tiga lokasi ini kita adakan supaya memudahkan masyarakat setempat untuk menderma darah. Kita tahu kan nanti kalau nak keluar lebih daripada 10 km dan sebagainya, mungkin ada masalah. Jadi siapa yang dekat dengan tempat tertentu, mereka pergilah ke pusat pendermaan darah statik tersebut ataupun pergi ke kempen-kempen derma darah bergerak kami. Tapi itulah masalahnya, penganjur derma darah pun ada yang terpaksa membatalkan. Bukan mereka saja-saja nak batalkan kan, tapi ada sebab-sebab tertentu yang mereka terpaksa tangguhkan atau batalkan. Doktor, melihat pada situasi kekurangan bekalan darah ini, mungkin doktor boleh kongsikan apa jenis darah yang sekarang ini berada pada fasa dan juga tahap kritikal yang betul-betul perlukan penderma sekarang ini, doktor? Baik, di Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah di seluruh negara, kami mengamalkan sistem traffic light ya. Mm-hmm. Yang kita katakan warna hijau itu adalah selamat ya. Mm-hmm. Lepas tu kalau dia pihak peringkat kritikal apabila bekalan darah itu kurang daripada 3 hari. Okay. Ya, dan buat masa ini saya tengok contohnya pada hujung minggu baru ini, alhamdulillah ada kempen mega blood donation ya, yang dibuat oleh oleh Jabatan Amal, satu NGO yang membuat kempen mega blood donation yang telah dirancang dari sebelum PKP lagi dan dibuat di seluruh negara ya. Dan alhamdulillah saya rasa kutipannya sepanjang hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu saya rasa memang kita dapat lebih daripada 5,000 beg darah. Mm-hmm. Ya, jadi ia jadi dengan yang demikian kita dapat menaikkan lagi stok darah semasa kita di seluruh negara dan ia memberi masa kepada kita untuk teruskan memaklumkan pada masyarakat, menghubungi penganjur, menghubungi penderma darah sendiri untuk mengajak mereka menderma darah, di samping menerangkan cara-cara untuk menderma darah semasa PKP. Mungkin ada mereka yang rumahnya jauh sikit dan sebagainya. Jadi Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah seluruh negara, pertamanya kita nak tekankanlah kami telah mendapat kebenaran daripada MKN untuk menjalankan kempen derma darah. Dan kemudiannya kami juga boleh membantu penderma-penderma darah kalau mereka perlu melalui sekatan jalan raya, yang mana mereka boleh membuat appointment dan menunjukkan appointment tersebut kepada sekatan-sekatan jalan raya. Dan alhamdulillah ya, kita mendapat satu kerjasama yang sangat baik daripada pihak polis, pihak tentera untuk membenarkan penderma darah kita untuk datang menderma darah. Dan kita juga pesanlah kepada penderma darah kita, datang derma lepas tu balik kan. Tak naklah orang kata kita tak naklah orang spend masa terlalu lama di luar. Sebab kita kembali kepada nasihat Kementerian Kesihatan yang mana boleh-bolehnya kurangkan keluar sekiranya tidak perlu. Baik. Ini menjadi kelegaan kepada mereka yang sering menderma kan, mungkin berada di zon luar daripada zon yang biasanya ada, terutamanya dalam keadaan PKP ini ada sekatan jalan dan sebagainya. Tapi perlu buat appointment ya, doktor kan? Boleh mendapatkan surat temu janji daripada tabung-tabung darah yang berhampiran dan kita buat secara online. Jadi boleh tunjuklah dalam handphone ke ya, ataupun kalau nak print pun boleh. Baik. Ini sangat-sangat pentinglah apabila berada di sekatan jalan, boleh tunjuk kepada pihak berkuasa. Doktor, terima kasih banyak. Kita doakan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih banyak-banyak dan kita berharaplah ramai masyarakat tampil menderma darah untuk membantu pesakit yang sentiasa memerlukan darah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih MHI. Ya. Betapa pentingnya kan menderma darah, kerana setiap darah yang kita dermakan itu sebenarnya mampu menyelamatkan satu nyawa. Betul. Dr. Nuriyati Abu Amin, Pengarah Pusat Darah Negara. Jadi
janganlah risau, buat temu janji secara online dengan pihak yang berkaitan dan anda dapat kira dapat paslah untuk merentas daerah sekiranya tempat anda menderma itu ada sekatan jalan raya. Tapi jangan ambil kesempatan pula lah. Tiba-tiba kita gunakan pas yang ada tu untuk kita pergi ke tempat lain. Itu tak baiklah. Okey, dan kita harapkan kepada yang selalu menderma darah, ini masanya untuk anda melakukan rutin yang selalu anda lakukan. Baik, Eli, kita nak berehat seketika. Dan selepas ini kita ada Pak Azad, kan? Ya. Yep. Pertaruhan terbaru ni dan katanya ada sedikit kontroversi dan sebagainya. Lepas ini kita akan bersembang dengan beliau. Semuanya dalam Malaysia hari ini. Itulah dia. Sargay. Oh, kemain meriah lagi. Tengok kemain joget-joget. Tapi mood lagu ni sesuai untuk hari Isnin lah kan? Kan, hari ni hari Isnin. Orang baru nak yang bekerja macam kita hari ni, baru masuk pejabat ni, dia macam, okey, kita perlukan sesuatu yang seperti ini. Ya, betul. Pak Azad di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Sihat lah? Alhamdulillah. Okey. Ramai yang terhibur dengan video muzik Sarkey ni. Dan ramai juga tertanya, kena tidur luar ke tidak? Okey. Nak saya jawab soalan pertama ke soalan kedua dulu? Soalan pertama dulu. Okey. Persoal memang saya sendiri pun terhibur dengan lagu Sarkey ni sebenarnya. Yeah. Inilah salah satu orang kata masterpiece yang dibuat khas daripada Afaq Khalifah lah. So, bila saya berjumpa dengan Afaq ni kan, tiba-tiba tengok-tengok macam dia punya hati ni sama macam saya. Muka Melayu panggil India. Tu seperti saya tahu, saya dengan Afaq, sebang-sebang, sambal rock ni sebenarnya daripada kaum India. So, apa tadi? Jomlah kita beli India. Itu terjadilah harga tu. Oh, banyak secara tak sengaja lah, bukan dirancang dah lama untuk buat single macam ni. Puan Eli. Kalau dikira sejarah, tak pernah orang nak sembang dengan saya pasal nyanyi. Ya ke? Ni kami sembang ni, kami nak tanya, nak tahu sangat ni. Itu jadi satu terkejut untuk hidup saya. Selalunya orang, Iban Eli pun selalu sembang saya pasal filem, drama. Betul. Pasal nyanyi memang pelik. Tapi inilah telah berlaku pada hidup saya lah. Bila dijumpa Apak ni, sebenarnya Apak, dia panggil saya dalam rancangan dia, apakah? Okey. Dia tak pernah cakap pun dia nak buat lagu ke apa, tak pernah cakap. Tapi tiba-tiba dalam rancangan dia tu, dia terus cabar saya. Dia kata, aku buat lagu untuk kau. Parah-parah poin. Okay. So, pasal saya dengar rumah saya berjam-jam macam, buat lagu? Saya tengok muka isteri saya tengok muka saya, you nyanyi, tak mungkin ikut, mungkin ini konten tu. Rupanya tidak. Selepas rancangan tu, dia dok telefon saya, dia dok WhatsApp saya, dia dok hantar saya contoh demi contoh, develop. Tiba-tiba cukup 3 minggu dah saya dah ada dalam MV lah. Itu ya kan. Kalau tadi Eli dah tanya, macam soalan kedua Eli tadi tu, tak tidur luar ke apa ke, sebab kita tengok kemain sakan lagi. Itu saya tak tanya, itu Masila tanya. Okey, itu pastinya kaum wanita akan bertanya. Apa-apa lagi isteri saya. tetapi untuk pengetahuan semua, masa penggambaran itu berlaku, isteri saya berada di sebelah saya. Macam kita tahulah kan, saya ni bukan pelakon Akasia, bukan pelakon Samarinda. Macam isteri saya, So, sebelum kami nikah pun, kami duduk dan bersembang. Okay, you know, there is certain things you need to understand things. Dan there is certain things I need to understand you. Baik. So, bila benda tu berlaku dan Alhamdulillah, bila saya dapat bekerjasama dengan Sanjana Suri ini, sangat profesional. So, benda tu berlaku pun depan isteri saya. So, memang nyata-nyatalah, Sarka ni is hanya satu orang kata khayalan seorang lelaki Melayu yang betul-betul admire dengan gadis India yang digelar Sarka. Okey, dan berkesannya video muzik ni menghiburkan dan
Berapa lama ambil masa untuk dapatkan penceritaan begini Azad? Okey, sebenarnya seminggu untuk Apak Khalifah buat the whole arrangement tu. Okey. Lepas tu minggu depan pula Haji Mazir pula datang dengan lirik. Aha. So dua minggu. Okey. Minggu ketiga tu sedap-sedap saya duduk ada dalam studio kat Cerah dah. Oh, cepat betul lah prosesnya. Proses sangat cepat. Habis tu music video pula MVM yang terlibat. Sebab saya ni sekarang cheese dengan secara bagaimana saya ni di Palu Records punya artis lah sekarang. Okey. Ha. So MVM pula tiba-tiba terlibat kata okey Pak Azad, kita kena buat music video start ke minggu depan. Eh? Macam terlalu cepat benda lah ni. Itulah dia. Ha. So saya buat, alhamdulillah, dan bila dia buat music video tu dalam masa 5 hari dia orang edit. Tiba-tiba 1 Januari tu dia orang release. Oh, maknanya ini Disember, semua ni berlaku bulan Disember. Yes. Kan? Wow, ini satu proses yang sangat cepat. Sangat cepat dan sangat tak plan. Kan? Sangat tak plan dan ya, itulah dia. Itulah Azad. Nyanyi lagu Sarikir ni semua menari-menari bagaimana aktiviti kat rumah dengan anak-anak ni macam mana? Sambil-sambil duduk PKP ni kan tak pergi mana, duduk kat rumah praktis menari ke? Sebenarnya saya duduk tunggu anak-anak saya bangun tidur. Tapi mereka tak faham tentang Malaysia hari ini. Pagi-pagi buta. Jadi saya bergerak satu-satu tadi. Tidak lah. Kami siap Uncle Eddie sepuluh dalam itu. Dia cuba tengok saya. Tapi sebenarnya aktiviti PKP ni sebenarnya saya buat promo dengan Sarka. Blurry online and then the rest is saya macam of course saya duta kepada Boba Fett. So saya habiskan masa saya dengan konsentrasi bisnes dan juga Sarka lah. Dan anda dan isteri juga begitu aktif di media sosial. Banyak ada saya cerita dan kereta yang dikongsikan. Adakah kebanyakan cerita tu dirancang ataupun kadang-kadang benda tu jadi spontan kemudian ni konten ni. Jadi terus dikongsikan atau macam mana? Okey, saya dengan Ira memang daripada dulu kami tak rancang apa-apa pun. Kami perkahwinan pun tak dirancang. Ira di sebelah. Ira tak, dia bangun tidur. Dia dengar bunyi tulak-tulak, dia tidur. Dia tidur terus-terus. Nasib baik. Okey, sebenarnya saya dengan Ira ni, orang kata, sangat-sangat rapat lah. Kami sangat-sangat rapat. So, memang, kami daripada dulu memang merancangkan apa yang kami nak rancang. Kami merancang sampai ke hari ini ke tahap Sarka, ke tahap everything lah kami buat semua sekali. Kami buat semua sekali. Depan ni tak nak ke menyanyi sekali dengan Ira? InsyaAllah sebenarnya Ira ni dia berjanji dekat Indonesia. Tapi sekarang PKP semua kita tak boleh tapi habis saja bila kita dah lega di penerbangan terbang, memang tempat dia adalah Indonesia. So saya of course lah saya dah jadi kepunyaan rakyat Malaysia lah. Sebab saya berjanji juga lagu-lagu yang dipopularkan oleh orang kata muzik tambarok daripada kaum India sendiri. Memang saya ni orang Malaysian people lah. Tapi mana tahu muzik tambarok dah dapat sampai ke negara jiran kan lepas ni kan? Sebenarnya saya paling terkejut bila saya duk tengok YouTube, banyak react, banyak buat cover. Daripada Indonesia pun ada yang buat react. Saya terkejutlah. Itulah dia. Jangan sangka video macam ni tak berikan kesan. Siap-siap Korea pun boleh react nanti. Sebenarnya ini dalam masa 2 minggu ni pun dah views dah almost 1 million dah. Alhamdulillah. Just something a big shock juga. Bagi saya dan juga orang kata Apak Khalifah sendiri. Macam dia tengok saya, dia kata, berapa? Itu bahasa dia. Azad, apapun syabas itu ucapkan. Dan semoga berjaya. Semoga terus banyak view-nya di YouTube. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Salam pada family semua ya. Saya pastikan sekali anak-anak bin sempat bangun, saya akan kisah salam kepada mereka. Dan saya akan kata-kata mereka pada terlepas. Baik. Terima kasih, jaga diri. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia Pak Azad. Sentiasa berceria dan menceriakan.
kan. Ya, okay. Dan ya, kita pun dah sampai penghujungnya kan hari ini kan. Itulah, kalau bukan PKP, Azad dah menari di pentas. Kita rasa kita dah boleh tengok dah. Kita pun boleh ikut menari sekali tau. Ya, betul. Betul. Nak jadi awal jadi sana ke. Okey, baik. Pastikan anda menonton kami esok. Dan kita ada topik mengenai SOP, pengenalian pusat asuhan kanak-kanak dan juga tadika swasta. Jumpa lagi esok selalu. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye.